Hari ini kita mau lihat pukat kita yang kita pasang ya. Jadi kemarin saya pasang pukatnya. Ini saya mau lanjutkan mau lihatnya ya. Ini suasana banjir ya kami. Ini air sudah meluap ini. Ini aliran sungainya. Sekarang air sudah masuk nih di daerah daratannya ya. Kita mau lihat pukat kita ya. Jalannya pun sudah kena banjir nih. Airnya sudah masuk ini kawan-kawan. Jadi kita mau lihat pukat kita yang kita pasang kawannya. Ya ini cukup cepat juga ya masuk ya. Jadi saluran air kita sudah tidak untuk lagi menampungnya karena hujan terus menerus. Ini air sudah masuk, sangat deras sekali ini. Suasana sungai ya. Kita mau nyebrang dulu ini. Ini sudah sedikit lagi sampai kena ini. Terus buka di situ. Kita coba lihat nanti. Ini lumayan dalam ya. Kita pun sudah tenggelam ini. Kita tahu ini. Apa bisa kita ngambilnya. Sekali ini kawan-kawan. Ini bekas banjir ya. Nah, ini
Di air banjir ini kita pasang kap. Hingga herannya sampahnya bertaburan bekas banjir. Kita mau lihat kukat kita dulu. Kukat kita satu. Nah, dapat ikan baung satu nih kawan-kawan. Dua ekor. Kita mau lihat lagi ke sana. Kita masang tidak jauh dari perumahan warga ini. Tangkap airnya sudah surut. Kita masih ada satu pukat lagi, mau kita lihat nih. Mau dapat satu ekor nih. Lautan sana kita ada pasang satu ya. Banyak bulu. Oh. Korek. Ih, kalau bilang lagi. Mulai pukat yang satunya lagi. Ini agak lumayan jauh kita masang ini. Parit ini kemarin meluap, kayaknya airnya saya banjir. Tuh nih bukat kita ini, bukat kita yang lepas kemarin nih. Ini susah kita cari kemarin ya. Nah ini nggak ketemu nih bukat kita nih. Kita mau lihat dulu. Ini ada ikan baung. Ikan baungnya dua ekor. Ada berapa ekor ini kita dulu. Nah ini ada satu. Ini ada dua ini. Ada tiga ekor kita dapat nih. Ekor. Kita mau lihat lagi sebelah sana.
Ini sudah mulai kering. Kita pasang ada 3 pukat di sini ya. Sini yang terakhir kita pasang. Nah, itu pukat kita ya. Kita mau lihat tahu ada poin ya. Ya, ini jong teman-teman, nggak ada kena ini. Pukat kita mau bawa lagi ini ya. Kita mau lepaskan ikannya dulu ini. Lepaskan. Enggak. Kita akan lepaskan ikannya dulu. Jadi sebelum kita pulang, kita mau lepaskan ikan-ikan ini dulu. Karena ikan ini punya patil bahaya ya, tajam ini. Juga bisa nih kalau beracun ini. Jadi hati-hati kalau buka patil ikan ini. Kita gunakan gunting untuk motongnya nanti. Nah, ini caranya ya. Nah, ini punya patil ini berbahaya ini. Ini kalau kena kaki ini bahaya ini, kena tangannya. Ini kita potong dulu. Nah, ini. Kalau tidak dipotong bahaya ini kawan-kawan, bisa berpisah kenanya ini. Nah, ini kita amankan dulu ya. Nah, ini sudah aman. Kita tanda lah. Satu lagi. Ini namanya ikan baung ya. Ini ikan baung ini. Ini sangat bahaya ini. Nah, itu patilnya. Itu kalau kena tangan itu bahaya, racun. Nah, ini karena. Ini satu lagi. Di patil ikan ini ada 3 ya. Nah, di belakangnya ada 1 lagi ini. Nah, ini. Di belakang ini ada 1, ini pun perlu kita buang. Jangan sampai menusuk di kulit kita, itu sangat bisa. Nah, ini. Nah, ini hasil kita. Nah,
Ini baung juga. Ini dari jenis baung, tapi ini agak berbeda ya. Tapi patilnya juga ini berbahaya, kawan-kawan. Jadi kita amankan juga ini. Ini berbahaya juga ini patilnya. Nah, caranya buangnya gini ya. Bahaya sekali ini. Nah, jadi kita lepasnya mudah, tidak nyangkut-nyangkut. Ini kita aman dari sengatan patil ikan baung. Ini jadi kita. Oke kawan, seru video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita akan menuju pulang.